Hai, jumpa lagi kita dalam channel saya, Ayak Bidik Channel. Hari ini saya nak masak ikan tongkol ni. Ikan tongkol ni saya dah bersih-bersihkan. Cara bahan saya pakai, kita ada lendir, kacang lendir. Ni sekawan ni, berapa sekawan ni? Masih 4 sekawan kot. Beli juga kedai tu. Kita ada kari. Kita ada santan, halia, bawang merah, bawang putih dan lengkuas ya. Yang bisik-bisik tu, yang bisik-bisik saya tu setelah garam, gula-gula semua tu kan. Nanti lepas tu saya akan blender ni dulu bahan ni, blender semua ya. Okey. Blender dulu. It's so beautiful, you and me, we meant to be. Kita mula masak. Masak hari ni. Panas kepala dulu. Kepala dah panas, kita masukkan minyak . Minyak secukupnya. Minyak ni kena lebih sikit supaya dia makan tiba lemak. Ya, okey. Soalnya kali itu ni kali pula minyak dah panas, kita masukkan 5 sekawan, entah berapa sekawan ni, tengok ni. Kira lah sendiri ya. Masuk sendiri. Masuk terus . Tu, lepas tu masukkan daun kari ni. Masak kari mesti ada daun kari. Masuk daun kari. Kita tahu sekarang . Lepas tu kita masukkan. Okay, ini dah macam ni. Kita masukkan bahan yang kita dah blender tadi . Dulu supaya dia pecah minyak balik . Ni pecah minyak. Okay, bahan tumisan kita dah pecah minyak, kita masukkan kari . Ini kari dah. Kari, lepas tu kita gaul dia sampai sebati. Kalau kari tak kapan. Apa gila gerasan kayang. Hari 6 kayang, satu ada 5 nak kayang. Ya. Lama nak kayang tu minggu tu. Kita tunggu dah pecah minyak balik ni. Kari ni pecah minyak nanti. Kita akan masukkan sebuah lain ni. Ciri kapan. Dah ni. Kita tipuk tengah masak pula. Hai guys. Udah lapar toh. Sabar. Tunggu bapa mentua masak ni, cepat-cepat sikit masak ni. sabar guys. Okey. Kari ni dah pecah minyak dah. Kita kalau rahsia saya kan nak tengok kari ni merah, kita masuk ke santan terus . Ni santan ni. Masuk santan dulu. Dengan santan kemudian kalau nak merah. Tengok nanti dia merah ke jadi merah santan dia. Ke santan dia merah, kari ni dia merah. Simpan sikit. Okey, kita kau dah. Tunggu sampai santan ni kari ni merah balik. Baru kita masuk air . Kita gaul dia seperti ini. Tunggu seperti sampai merah. Gaul pada tahu. Okay. What? You want soda? Okey ni. Tengok ni. Ha, dah merah kan? Merah macam ni kari dia. Dah pecah minyak dah. Minyak tu dah keluar dah tu. Barulah kita masukkan air . Ini. Kalau dah pecah minyak macam ni, dia masukkan air . Baru sedap rasa karinya. Mantap, melekat, meletup dia. Masukkan air secukupnya . Kita masukkan sikit dulu. Kalau terlalu pekat, kita masukkan lagi. Itu dia cara dia. Jangan masuk terlalu ngetentu terus. Ya. Kalau nak pekat, kurangkan air. Tu tengok ni. Ha, dah jadi merah dah. Tengok. Itulah rahsia saya lah. Cara masak. Kalau orang lain masak tak tahu pula rahsia dia. Tu rahsia saya. Kalau nak tengok kari ni merah pekat,
nyala. Jadi saya pakai kari ini tau, kari daging pakai. Saya tak pakai kari ikan tu. Saya pakai kari daging ni. Babas, dia nama babas. Nama ala gapah pun sedap juga. Tapi saya pakai kari daging. Okay, tunggu dia lagi. Mendidih, kita masukkan ikan ni. Okay, kari dia dah mendidih dah. Kita masukkanlah ikan ni. Ikan stengkol ni. Masukkan semuanya ya. Kita masak kari ikan tongkol hari ini. Masuk ke semuanya sekali. Banyak nih, satu ekor. Saya beli tadi nih, satu ekor nih. Ke market. 1 kilo 10 ringgit lah. Nah, kilo 10 ringgit. Lepas tu kita gaul eh. Oh, tak sabar. Kari tu pekap-pekap, pekap melekap meletup kari tu. Tengok. Oh. Oh, dek. Ini langkai yang mah ke tau. Gaul sampai rata lu. Meleleh. Okay lah, tunggu dia mendidih dulu. Nanti kita masukkan bahan dia, perasa dia, ya. Okey, seterusnya kita masukkan perasa dia. Masukkan perasa ni ya. Ni masukkan aji nombor 1 sikit eh. Ini banyak sangat nanti kepala lalat. Okey. Masukkan garam. Garam sikit, ah garam. Lepas tu kita masukkan gula ya. Supaya rasa dia manis-manis sikit. Masukkan gula. Okey, kira kurang 2 sudu. 2 sudu setengah gula. Lepas tu kita gaul sekejap. Rata dulu. Penuh, dah cukup kuali. Dah pakai kuali besar sikit tadi, bengam. Susah nak gaul. Gaulnya. Okey. Kita merasa lah. Okey. Jauh dulu. Lepas tu kita masukkanlah kacang brandy dia ni. Ha, ni lah sekali ni. Untuk menyedap lagi dan mencantikkan rupa kari kita. Kau lagi. Sedia kelop barang ke? Haa, nyai kabar. Mantap. Itulah, dalam masa 2 minit, 3 minit macam masak ni ya. Nanti kita sama-sama merasa dia. Okey, okey, masakan kita dah siap lah. Hari ni hujan, hari hujan. Kita padam api ya. Padam api. Ha. Patut kita angkat. Ni hujan, 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 hujan ni. Lampau hujan ni. Tak ada warning-warning hujan ni. Apalah kita ambil dulu. Okey, ni kari kita tadi. Ha, ha, dah masak dah. Jadi semua rasa dulu eh. Ini dulu. Ha, ni dia. Kat kebat. Huh. Tengok minyak-minyak dia ni. Oh, minyak dia. Melekat ni minyak dia. Huh. Dia. Rasa isinya lu. Hmm. Memang mantap. Kari dia memang sedap pas kari dia. Hmm. Kalau ada roti pan ke roti tu kan, cicah-cicah kari ni. Memang sedap. Sudah. Tak kena. Nasi goreng ayam kat dalam pondok. Ini kita ada Mak Awin. Hai. Dan jangan lupa like, komen, subscribe channel saya. Bye bye. Jumpa lain episode. Kita cepat jumpa lepas makan ni. Bye bye.
Oke, sebelum kita makan, kita berdoa Allah untuk memberkati makanan kita. Kita menjemput nih Ibu Bidia. Minta doa. Awin, selalu mau ada awin. Kurang. Ayo, makan. Oh, gini. Makanan kita. Curry. Curry ikan tadi. Nyak curry. Nyak apa? Nyak apa? Nyak curry. Curry tak pedas curry-nya. Curry ketongkol. Curry ketongkol. Sudah minum. Boleh, tolong. Boleh. Ayam buah. Saya ambil pinggai baru. Bunyut. Ya, saya mau ambil buah. Ambil cumi yang mana? Udah, dia ada sama dia. Mana tau? Mana boleh, anak-anak. Yang mana boleh, anak-anak. Ya, taruh tau. Lepas, bagaimana kita ya? Pasti ya. Lepas, iya. Lepas, iya. Lepas, iya. Lepas, iya. Lepas, iya. Ada gue, tunggu aku. Untuk pinggai ini, pakai. Pakai, ambil pinggai. Oke. Telok, telok, telok. Tio, Tio. Tuh, Tio. Lihat, Tio. Tulur. Mari sini guys, tengok ini. Ini saat ini. Ini khususnya nih, khusus dulu ada saya ini. Ini budak-budak kita belum makan. Ini Justin masak guys. Nisa, mimik aja, jatuh deh. Hei, ikut. Ya, naik. Nah, Nisa. Ini ayo video masak guys, saya. Ini sayur, kita banyakkan makan sayur. Ini kuahnya. Curry. Bye. Sini ada bending. Bending. Break.